Puncak umroh bulan Ramadan di Mekah, Arab Saudi mulai terasa. Kepadatan terus bertambah dengan kedatangan jamaah umroh dari berbagai negara. Setiap waktu, lantai Ka'bah selalu terisi penuh oleh jamaah yang akan tawaf. Bahkan cuaca panas terik hingga dingin saat ini hari tak menjadi hambatan. Banyaknya jamaah yang ingin beribadah saat 10 hari terakhir Ramadan membuat akses jalan menuju Masjidil Haram mengalami banyak penyesuaian. Saat ini jamaah yang ingin mendapatkan sholat di bagian dalam Masjidil Haram harus rela datang 2 jam sebelum kumandang azan. Jika tidak, maka mereka harus berjalan lebih jauh dan kemungkinan hanya tersisa tempat pelataran saja. Dari Mekah, Arab Saudi, Yasin Idris, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Masih membahas mengenai mendapatkan ridho dari orang tua agar kita menjadi anak yang berbakti, agar juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kiai Sumarno mau menjelaskan dari cerita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat. Dia melakukan ibadah haji dengan dibawa di tawaf. Tawaf itu dia gendong orang tuanya. Sa'i dia gendong 7 kali antas Safa war Marwa, itu dia gendong orang tuanya bolak-balik. Dia tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sudahkah cukup saya berbakti kepada orang tua saya? Apa jawab Nabi? Gunung emas yang kau berikan kepada orang tuamu enggak bisa kau membayar setetes air susu ibumu. Itu dengan ibu. Lalu bagaimana dengan mertua? Ya kondisinya karena statusnya sama, maka apapun yang terjadi kita juga harus memberikan posisi yang sama. Sama mertua? Sama mertua. Tapi, kepada semuanya. Tapi tadi kayak bilang ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua biologis. Lalu ada orang tua, mertua. Mertua. Ya, satu lagi adalah guru kita. Guru, oke. Guru dari mana? Siapapun yang mengajarkan kita, walau harfan, walaupun satu huruf. Apa kata Sayyidina Ali? Kuntulahu abdan. Aku siap menjadi hambanya. Kepada siapa? Man ada mani harfan, walaupun dia mengajarkan satu huruf. Itu Sayyidina Ali. Kita kadang-kadang sama guru gak ada sopannya, gak ada ininya, apalagi zaman sekarang dengan adanya hak asasi manusia. Masya Allah, digembar-gemborkan. Guru bisa dituntut sama murid. Iya. Inilah bangsa kita udah kehilangan pegangan moral daripada nilai Pancasila itu sendiri. Sejahat-jahatnya guru, sekejam-kejamnya guru, tidak sekejamnya harimau aja gak bakal menerkam anaknya sendiri. Ingat, sealim apapun orang, sepinter apapun orang, dia nggak akan jadi orang pinter, orang pandai, orang sukses kalau tanpa ada guru. Oke, saya kasih kesempatan Ustadz Azhari untuk membahas mengenai yang guru tadi. Bagaimana kalau Ustadz Azhari melihatnya? Iya, jadi orang tua itu, kalau tadi Kiai bilang 3, kalau mau dikerucutin, ada orang tua nasab, ada orang tua sabab. Orang tua nasab tuh ya orang tua kita biologis. Tapi ada orang tua sabab. Sabab itu maksudnya orang tua sebab dia menikahkan anaknya kepada kita, sebab dia mengajarkan ilmu kepada kita. Iya, atau orang tua angkat gitu ya, bisa. Dalam Islam yang lebih tepat orang tua asuh barangkali. Orang tua asuh. Nabi juga punya anak asuh ya. Iya. Orang tua yang mengajarkan kita ilmu yang kemudian kita sebut guru itu, Masya Allah. Jadi kalau berkahnya hidup kita, futuhnya ilmu, ilmu bisa masuk ke sini, hidup kita berkah, itu karena sentuhan tangan guru. Masya Allah, okay. Sebagai orang tua. Baik, Gusan, ya. Kita bicara sekarang mengenai yang seringnya terjadi ada perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu. Nah, kalau Gusan melihat seperti apa nih Gus? Idealnya memang orang tua itu bisa menjadi uswah, bisa menjadi contoh baik bagi anak-anaknya. Ya. Tetapi kan contoh baik dulu. Okay. Tetapi idealnya kan tidak semuanya bisa terjadi seperti itu. Maka ketika kita dalam ekspektasi dalam pikiran anak itu melihat orang tuanya kok nggak sesuai,
Kalau misalnya tujuan kita itu hanya mencari uswah saja, tapi tidak mencari ridhonya Allah, akhirnya dia, wah saya nggak, ternyata nggak respect nih sama orang tua kita. Oh, saya harus mencari udah, tempat yang udah lain. Beda nih, udah beda nih, nggak nganu lah. Nah, maka niatan harus kita tata. Sejelek apapun orang tuamu, sekurang apapun orang tuamu, itu adalah orang tuamu. Walaupun idealnya adalah orang tua sebagai uswah. Yeah. Ini harus kita tekankan nih, karena kalau misalnya kita sampaikan kepada anak-anak semuanya, orang tua itu idealnya seperti ini, seperti ini, dan tidak semuanya orang tua memiliki kemampuan yang sama seperti itu. Tetapi jelas, clear bahwa berapapun orang tua kemampuannya, tetap itu adalah orang tuamu. Itu kunci pertama. Ya kan? Nah, yang kedua, ketika kita melihat orang tua mampu mengajari hal yang baik kepada anak-anaknya, itu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Maka saya kira hanya orang-orang yang kurang bersyukur saja ketika ada orang tuanya mau mendidik dan mau memberikan sesuatu yang lebih kepada anaknya, tapi anaknya nggak mau. Itu salah satu kufur nikmat menurut saya. Salah satu kufur nikmat. Kiai, ini saya mau menambahkan dari jawaban Gus Han sendiri. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau mungkin orang tuanya tidak dekat dengan anak-anaknya, sulit untuk mencari uswah, sosok yang dicontoh kepada orang tuanya karena nggak dekat. Bagaimana? Kiai? Walaupun orang tua itu tidak dekat, penghargaan dan penghormatan kepada orang tua tidak boleh karena diukur dekat dan jauhnya. Terkadang kita dengan gaya literatur pendidikan, latar belakang pendidikan kita nih udah S2, S3, merasa terhormat, orang tua kita nggak tamat SD. Lantas kita ingin berkomunikasi menghargai orang tua kita harus jadi uswah. Uswah itu tidak bisa dipaksakan. Dan jangan memaksakan. Tapi yang harus kita rasakan, sekarang yang kita dapati seperti ini dari mana asal muasalnya. Nah, inilah yang dikatakan tadi. Bahwa orang tua itu adalah pangeran yang katon, Tuhan yang kelihatan sebagai tangga apa? Kepanjangan tangan Tuhan, juluran tangan Tuhan. Sebab tanpa itu bagaimana kita sekarang komunikasinya? Komunikasi kita dengan semampu dan harus mengikuti ya. Wa khatibun nas bighadri uqulihim. Sesuai dengan kondisi mereka. Jangan kita paksakan, bapak, ibu harus jadi contoh seperti begini. Ini kan kebanyakan begitu nih. Emaknya didandanin, bapaknya didandanin supaya kelihatan kayak macam begini. Bahasa orang Betawi bilang, kebanyakan lagu lo. kebanyakan lagu. Gak ada judulnya. Iya, saya ke Ustaz Azhari. Ini kalau orang tuanya masih ada, Ustaz. Saya orang tua, kedua orang tua saya sudah tidak ada. Kedua mertua saya juga sudah tidak ada. Nah, tidak bisa berbakti secara langsung lagi kepada orang tua, kepada mertua. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Doa apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Seorang sahabat curhat ke Nabi Rasul, saya punya orang tua, tapi sudah wafat, gimana cara saya berbakti? Nabi berkata, Nabi bersabda, satu, tunaikan janji-janjinya. Jadi kalau orang tua kita punya janji kepada orang lain yang belum sempat kemudian dia tunaikan, kita sebagai ahli waris, sebagai anak, tunaikan itu. Itu yang membantu urusannya di akhirat. Karena kalau itu tidak ditunaikan, maka masih menjadi masalah di akhirat nanti. Yang kedua, kata Nabi SAW, sambung silaturahim kepada sanak kerabat orang tuamu. Jadi paman, bibi, itu kita sambung silaturahim. Kenapa ini cara amal soleh kita kepada orang tua? Karena ini seolah-olah kita menyambung silaturahim bukan atas nama kita doang, tapi atas nama orang tua. Kalau Mas Hilbram tetap berhubungan baik kepada bibinya, ayahnya, meskipun sudah tidak ada kita punya orang tua, bibi, paman kita bilang begini, emang bagus tuh orang tuanya ngedidik Hilbram ya. Begitu tuh. Maka yang dapat pahala kita punya orang tua. Begitu pujian masuk ke si mayit dapat transferan pahala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung juga silaturahim kepada bukan hanya kepada kerabat dekat, tetapi kepada orang-orang yang kalau tanpa orang tua kita enggak kenal orang itu. Misal partner bisnis orang tua, sahabat orang tua, dia bukan saudara, tapi sahabat.
kita mengenal orang ini karena kita punya orang tua. Iya. Maka disambung itu. Oh. Yang keempat, doakan mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, untuk orang tua untuk kita. Orang maka tua. Doa. Doa panjang-panjang. Iya. Apa saja bebas. Salah satu doa yang dituntun oleh Al-Qur'an, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini luar biasa doa ini. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak aku masih kecil. Kama rabbayani shaghira. Doa itu tidak mengatakan kama dabbarani shaghira, tapi rabbayani shaghira. Rabb itu kita tahu salah satu nama Tuhan. Yeah, yeah. Yang kemudian nama ini dinisbatkan kepada orang tua, menunjukkan peran orang tua seperti peran Tuhan kepada hambanya. Yeah, yeah. Begitu peran orang tua, mendidik, mengasuh, memelihara, dan seterusnya. Yeah. Jadi ini cara kita berbakti kepada orang tua. Jadi bukan berarti dia sudah wafat kita nggak bisa berbakti, masih kita bisa berbakti. Kunjungilah makbarohnya, ziarah ke kuburannya, rapiin kuburannya. Itu masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz. Jadi ini sebuah kesempatan bagi kita untuk terus menjalin silaturahmi untuk orang tua yang masih ada. Ada jangan lagi sampai satu terputus. Iya, singkat. Apa tuh Kiai? Bersedekahlah untuk orang tua. Masyaallah. Ya. Oh, oke, okay. Tambah satu lagi, bersedekah untuk orang tua ya, melapangkan jalannya, membahagiakan dia dan menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Setelah ini masih ada lagi yang akan kita bahas dan kemana-mana kami akan segera kembali.